Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Bapak Servis. Bengkel tepatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah teman-teman, kali ini bukan tentang perbaikan, tapi kalau untuk saya pribadi ini lumayan penting. Walaupun menurut teman-teman ini kurang penting. Jadi apabila teman-teman ini merasa nggak penting, silahkan di close, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Kali ini saya akan menunjukkan dua aplikasi penting khusus untuk para teknisi. Ntar ada pesawat lewat, ada orang kaya lewat. Oke, dilanjut, orang kayanya udah lewat. Jadi kali ini saya akan mengenalkan dua aplikasi yang sering saya pakai untuk membantu saya dalam melakukan perbaikan. Karena kenapa? Ini aplikasi yang lumayan penting khusus buat saya pribadi. Syukur-syukur teman-teman mau mengadopsi dari yang saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Ini benar-benar memudahkan teman-teman, dalam melakukan perbaikan. Jadi bukan cuma kita bisa melihat data, tapi kita bisa melihat yang lain-lain. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut. Nih, handphone yang biasa saya pakai buat nge-YouTube. Jadi saya kali ini pakai handphone Abang Idoy yang sama juga enggak bagus. Sama juga handphone yang enggak bagus. Oke, ntar ini terlalu kontras. Oke, nih dia teman-teman, dua aplikasi yang amat sangat membantu. Nih yang nomor satu ini nih, komponen pinout, dan ini electrodroid. Jadi ini dua aplikasi penting, dan yang lebih penting ini adalah aplikasi offline. Jadi buat yang nggak tahu, maaf, karena kenapa, subscriber saya banyak kan yang udah tua. Jadi aplikasi offline yang tanpa data, tanpa internet, tapi bisa tetap kita gunakan. Oke, nih pertama saya akan menunjukkan nih jagoan saya, komponen pinout. Kalau ini terserah mau di download atau enggak. Yang jelas ini amat sangat penting, komponen pinout. Oke. Aplikasi seperti apa? Oke, ini aplikasinya seperti ini. Jadi ini aplikasi untuk kita mencari persamaan komponen yang sulit didapatkan. Contoh kita ketikan TL431. Oke, ini dia TL431. Cerak. Oke, di sini ada data-datanya, rep, anoda, dan katoda. Jadi, dan di sini pun penggantian yang kompatibel ada 9. Jadi apabila ini kita nggak bisa mendapatkan di toko, jadi nggak usah khawatir, masih ada pengganti yang lain. Nih teman-teman, masih bisa pakai TL117, 317, TL430, dan yang lain-lain. Nih masih ada persamaannya 15 buah. Oke, lanjut. Anggap kita mencari transistor 10-15 itu susah. Anggap 10-15. Oke, nih A1015. Ini kan sering kita gunakan, dan kita juga bisa melihat di mana basisnya, kolektor dan emitornya. Jadi ini pun berjenis PNP, ini lumayan lengkap. Dan apabila teman-teman tidak bisa mendapatkan transistor ini, maka penggantiannya ada 379. Bisa dibilang ini ada penggantiannya segambreng, amat sangat banyak. Nih, cari pengganti. Cak. Maka ini amat sangat banyak pergantiannya. Jadi nggak usah khawatir bahwa teman-teman tidak menemukan komponen ini. Jadi banyak banget penggantiannya. Contoh, banyak banget. Anggaplah kita nggak tahu data. Kita nggak tahu data dan kita ingin mengetahui data sebuah IC. Contoh, 78040. Nah, di sini pun tertulis TVNCRT Display Vertical Out IC. Jadi ini adalah
untuk IC vertikal. Nah, jadi teman-teman pun tahu fungsinya ini untuk apa, dan kita buka. Di sini pun tertera data-datanya. Pin 1 in, pin 2 VCC, pin 3 pump up, pin 4 ground, vertical out, outstrike VCC, dan in plus. Jadi ini amat sangat penting buat teman-teman, amat sangat penting. Jadi teman-teman bisa melihat data tanpa harus menebak-nebak. Biarin saya ngoceh dan nih kunyuk lagi sibuk ganti tabung. Oke, halus, lanjut. Jangan pedulikan, jangan pedulikan. Jadi belaga budak dulu biar nggak disuruh. Oke, lanjut teman-teman. Ntar ada pesawat lagi lewat. Kalau di rumah Deden servis emang seperti ini, 5 menit sekali pesawat lewat. Kurang ajar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Andai kata nih 4558. IC 4558 adalah IC untuk apa namanya? Untuk input tone control nih. 4558, dan di sini pun kita bisa melihat data-datanya, yang mana ini, yang mana plus, dan yang mana VCC. Jadi kita bisa menilai, kita bolak-balikan yang mana harus dibolak-balikan, apakah ini IC masih hidup atau enggak. Dan enggak usah khawatir, penggantiannya pun ada 90 macam tuh. Jadi ini komponen pin out ini amat sangat lengkap, walaupun ini belum versi pro. Ini masih versi gratis. Walau tanpa internet, kita masih tetap bisa menggunakannya. Jadi tuh teman-teman tuh, banyak banget penggantiannya sampai segambreng. Jadi saya kira ini amat sangat penting buat teman-teman. Ini lumayan lengkap. Dan selanjutnya saya kira cukup segitu aja untuk komponen pinout ini. Ini amat sangat penting. Kedua nih, elektrodoid. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang masih keder, menghitung resistor atau apa, elektrodoid ini lumayan amat sangat lengkap, amat sangat simpel. Contoh resistor, nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa kurangi gelang dengan 4 pita, bisa seperti ini. Nah, biasakan seperti ini banyakannya. Jadi tinggal teman-teman tekan-tekan aja, anggap merah, 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 maka 2,2 kilo, atau kuning, merah, merah, tuh 4,2 kilo, atau coklat, hitam, merah. Oke, 1 kilo. Jadi ini amat sangat berguna buat teman-teman, khususnya yang masih pemula, yang masih keder dalam menghitung gelang pada resistor. Jadi bukan cuma itu, di sini pun udah lengkap banget. Ada pembagi tegangan, ada macam-macam, alat rancang induktor pun ada, macam-macam, banyak banget fungsinya. Dan yang lebih paling utama nih teman-teman, kaki-kaki, agar kita mengetahui data-datanya. Contoh yang kemarin, yang di video sebelumnya, saya menggunakan aplikasi ini untuk melihat data pada konektor cetodaya ini, power supply komputer. Jadi saya benar-benar tahu ini di sini. Oh, ternyata nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan sampai nomor terakhir. Jadi seperti itu. Jadi ini amat sangat berguna teman-teman. Saya harap buat teman-teman diwajibkan untuk memiliki aplikasi seperti ini, karena kenapa? Ini amat sangat membantu. Jujur, saya pun enggak promosi tentang aplikasi, karena saya ingin membantu sesama rekan teknisi, sesama satu hobi. Jangan sampai teman-teman keder. Oke. Jadi itu aja. Dan untuk teman-teman, apabila ada aplikasi yang lumayan bagus lebih dari ini, tolong taruh di kolom komentar agar saya bisa mendownload aplikasi tersebut. Tapi nih, dua, jangan sampai enggak. Karena kenapa? Banyak komentar-komentar yang seharusnya apa ya? Yang seharusnya enggak harus dipertanyakan, enggak harus dipertanyakan, karena itu amat sangat mudah lah. Jadi kalau untuk cuma mencari komponen-komponen yang persamaannya gampang, tinggal di sini aja teman-teman. Ini pun saya membuat video ini karena kenapa? Karena banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, ini persamaannya apa? Bang, ini persamaannya apa? Bang, ini persamaannya apa?" Jadi ini lumayan penting. Jadi saya anggaplah 78
09. Nah, nih voltage regulator positif. Nah, tuh di sini pun ada in out, ground dan outnya. Ini skema standarnya apabila teman-teman ingin merakit, ingin menurunkan tegangan sesuai standarnya. Oke. Jadi saya kira cukup seperti itu aja. Karena video sudah 11 menit maka iklannya pun udah banyak. Alhamdulillah. Halus. Oke, teman-teman. Dan satu lagi, apabila teman-teman belum subscribe channel Deden Service, silakan di-subscribe karena kenapa? Baik dia pun atau saya, ini sama-sama satu paket, sama-sama menyajikan dengan penjelasan yang gampang untuk dipahami. Karena kenapa? Karena sama-sama teknisi kampung, bahasanya pun bahasa orang kampung, enggak sekota-kotaan. Nah, teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.